Oke, Assalamualaikum semua. Sekarang pukul 12 malam. Hari ni saya nak try satu benda, detox sendiri daripada tengok social media, anything yang tak berfaedah dalam phone kita. Sebab sekarang ni PKPD, kawasan rumah sini semua dah kena kurung semua, kita tak boleh keluar. Duduk rumah baru 5 hari boleh keluar-keluar. Plus saya sekarang ni positif COVID, so saya kena quarantine di rumah. Anak bini saya dengan dekat rumah pak mentua saya. Saya kan duduk sorang-sorang. Bila kita duduk sorang-sorang ni, kita akan tend to pegang handphone banyak. Maybe aku patut cuba tak tengok WhatsApp yang tak penting semua. Kita akan tengok benda-benda yang penting je. Ada WhatsApp, ada family ke apa, kita akan tengok. Yang tak penting tu, kita tak layan lah. Tak boleh tengok TV, tak boleh tengok movie. Saya ada beberapa hari lagi kena quarantine dekat rumah ni. Tengok macam mana. Kita mulakan hidup baru tanpa benda-benda tak berfaedah. Kita cuba. Okay, jom tidur. Esok kita bangun, akan start video. Kita akan buat time lapse. And then, ya. Yeah. Assalamualaikum. Buka baju, ya. Ya, excited sangat. Sekarang baru pukul 4 lah. Awal sangat ni. Ngantuk ni. Sambut tidur. Pukul 6 kita bangun insyaAllah. Jom tidur balik. Okay, lalang kita dah bangun ni kan. Kita tak edit tidur lah. Lalang kita dah bangun, kita try buat tahajud. Bukan satu benda yang aku selalu buat, tapi why don't we try? Kita baru settle tahajud, a quick one. And sekarang sama balik tidur. Esok, bukan esok, sekejap lagi kita sama balik. Subuh. Dan kita tengok lah kita buat apa-apa. Jom tidur balik. Okay, jom subuh. Selalunya bila breakfast, mesti sambil-sambil tu tengok phone kan. Hari ni tak boleh tengok phone sebab tak penting. Okay, sekarang ni disebabkan PKPD tak boleh nak keluar. Apa yang saya akan buat selepas ni, saya akan exercise kot. Tengok lah hasilnya exercise ataupun kemas rumah. And then baru mandi. Sebab dah peluh-peluh baru sedap mandi. Akan nak mandi dulu, lepas tu nak berpeluh kan. Okay, jom. Okay, disebabkan dapur nampak macam berkecah sikit kat sini, saya decide untuk skip workout sekejap. Saya decide untuk kemas dapur dulu. Jom. Tadi plan nak masak, jiran bagi sayur. Lepas tu nasi pun tengah masak. Tapi tiba-tiba dapat call daripada jiran. Jiran hantar makanan lah, tak payah masak. Jadi alhamdulillah dapat jiran yang baik-baik. Setiap hari kalau boleh dia orang nak bagi kat sini, bagi kita makan. Sebab saya sorang-sorang kat rumah kan. Duduk berjiran ni, jagalah jiran. Ambil tahu pasal jiran. Contoh-contoh jiran yang terbaik adalah di kawasan ini. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni saya baru je habis kelas mengaji. First time hari ni saya join. Walaupun kita tak ada kat situ, tapi kalau kita betul-betul tak niat nak ada dekat situ, kita akan rasa macam kita kat situ. Tapi kita dengan ni lah, Azdan. So korang boleh check out selalu kat Instagram ni. Alright, sekarang ni kita nak masak pula. Kita nak masak apa? Kita masak sayur. Ada daun. Ni apa ni? Allahu Akbar. Apa nama ke benda ni?
Apa nama dia? Ya Allah lupa. Ni macam sawi, bibi sawi. Ni ah kangkung, ni kangkung. Ni dia ke kangkung? Saya betul kangkung. Ni bayam. Rasanya ni bayam. So ada tiga sayur ni kita nak masak. Jom. Ayam goreng belado yang tadi saya masak tadi, tak tahu sayur apa, kangkung ini betul ke kangkung ni bayam dengan apa tadi saya cakap lupa dah, tak tahu betul ke tak. Alhamdulillah. Last day quarantine. Semalam punya cerita, saya makan sayur tu, saya tak tahu sampai sekarang saya makan sayur apa. Saya minta maaf lah kalau saya salah sayur semalam tu. Tapi tak kisah lah, janji sedap, makan kenyang. Hari ni pun ada jiran bagi lagi makan, alhamdulillah. So esok saya akan dapat jumpa anak dan isteri. Tapi still stuck in PKP. Rupa-rupanya kawasan rumah saya ni PKP saja, bukan PKPD. PKPD depan sikit, saya PKP. So thank you for watching.